Oke, sekarang kita melanjutkan perjalanan dari Masjid Nur Ikhlas di Desa Garung menuju ke Palangkaraya. Sayang di lokasi ini masih belum bisa ditambahkan titik untuk Google Map. Sehingga masjid ini masih belum bisa ditambahkan ke Google Map. Di Kali Sinta. Kiren masih 16 kilo lagi. Lagi.
kita lihat jalan dari tadi, tambalan itu banyaknya di bagian kiri. Karena truk-truk yang mengangkut barang-barang yang memiliki beban berat itu adalah truk-truk yang dari arah Banjarmasin ke Palangkaraya, artinya berada di sisi kiri ini. Sementara kalau mereka sudah kosong, maka mereka akan berada di jalur kanan. Itulah sebabnya jalan kosong sebagian besar berada di jalan yang berlubang, sebagian besar banyak berada di kiri. Sudah sampai di Desa Hendak. Kiren 8 kilo lagi.
Kalau sudah terlihat konvoi seperti ini, biasanya di depan ada truk. Tapi apakah asumsi ini benar? Mari kita buktikan. Oh, tidak ada rupanya, karena ada mobil yang lambat, mereka tidak menyusul, tidak bisa menyusul. Akhirnya jadi konvoi.
sebelah kiri ini ada Masjid Al Jabir. Ini adalah ibu kota daripada Kecamatan Jabiren Raya. Jabiren. Pilang.
masih 34 kilo lagi. Pelebaran jalan, kita lihat di kiri kanan jalan ini disiring, gunanya untuk menghindari agar tanah tidak lari. Jalan ini sekarang sedang kering, jadi tidak terlalu becek dan juga suburnya tidak terlalu kering, sehingga tidak terlalu berdebu.
di depan jembatannya sudah kelihatan. Taman Nasional Sebangau.